Halo boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, episode kali ini tuh gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Kalimalang. Tadi pas gue datang lagi ada customer juga dan kita mau langsung aja lihat gimana proses dia ganti velg dari standar sampai berubah menjadi velg HSR. Kalian boleh komentar di bawah kira-kira ketampanan mobilnya naik berapa persen. Yuk kita langsung ke depan aja. Boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Tendean, Jakarta Selatan. Namanya itu TMS, Tirta Motorsport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Tendean dan sekitarnya, langsung aja datang ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung follow dan kepoin akun Instagramnya. Namanya ya, siapa, Om? Ya, Rijal. Om Rijal. Ya. Om Rijal tinggalnya di mana, Om? Tinggalnya di Karawang. Di Karawang ya? Iya. Tapi plat mobilnya Z, Om? Asli Ciamis. Oh, asli Ciamis. Asli Ciamis tinggal di Karawang. Berarti beli mobilnya di Ciamis ya? Beli mobilnya di sini, minta plat sana. Di Karawang. Oh, gitu ya? Iya. Beli mobilnya di Karawang, tapi minta plat Ciamis. Iya, padahal kalau di Karawang harusnya platnya T ya? Iya. Om, ini tahu HSR dari mana, Om? Di sosmed ya? Iya, sosmed online. Dari online? Online. Ini tadi udah fitting-fitting dua model pilihan ya? Ya akhirnya ya. Jatuh hatinya ke sini? Iya, memang awalnya sih ini sih. Emang dari awal pengennya ini? Ya. Cuman dikasih pilihan lagi ya? Cuman ya, yang ini. Yang ngurus ini, marketing kita nih. Ini Mas Agil ya? Iya, Mas. Jadi kalau misalnya di kita itu, pasti kalau misalnya customer mau satu, kita akan kasih beberapa pilihan. Supaya gak nyesel. Iya. Bener gak, Mas? Bener. Jadi karena apa? Biar milih dulu. Karena kan kata Mas Ali juga, kalau milih velg mas sama kayak milih jodoh, Om. Jadi harus cepat. Bener, Pak. Jangan sampai nanti udah pulang, aduh mimpi ya. Kan? Bener. Bedanya, Om. Kalau milih jodoh mah gak dicoba-coba dulu. Bener. Om, ini Ogut mau kasih, udah dikasih tau belum spek velgnya? Oh iya, sudah. Coba sini Bang Agil. Lu kasih tau dulu, ini kan HSR Tokyo. HSR Tokyo. Ringnya ring berapa? Ringnya ring 15. Lebarnya? Lebar 7, offsetnya 38. Wih, cakep. Untuk bannya pakai berapa? Untuk bannya ini profil 185, 55, 15. 185, 55, ring 15 ya. Kenapa pilihnya 185, 55? Kenapa nggak 195, 50? Karena kalau menurut saya pribadi sih itu kalau 195/50 itu terlalu nonjol keluar ya. Oh, bannya jadi lebih agak keluar. Iya. Buat biar bisa dipakai untuk harian juga ini. Iya, biar. Dan 55 kan jadi lebih nyaman kalo ya. Kalau 55 lebih tebal. Jadi... Gimana, Pak? Pelayanan Mas Agil, Pak? Ya, sejauh ini puas lah. Sejauh ini. Ya. Nggak tahu nanti kalau udah pulang ya. Mudah-mudahan. Enggak lah. Iya. Pasti ini akan lebih, ini continue lah. Continue. Nah, ini Pak, saya mau kasih tahu kelebihannya. Jadi kalau misalnya Bapak udah beli velg HSR, Bapak tuh bisa dapat free maintenance, Pak. Berarti misalnya nanti Bapak mau isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing. Ini kan udah dapat balancing kan? Udah di mana? Nanti bisa balancing itu biasanya 6 bulan sekali, Pak. Nanti Bapak datang aja ke sini itu free. Oh, iya, kayak gitu. Oke, Om Rizal, makasih banyak ya. Sama-sama. Semoga suka sama tampilan baru mobilnya. Ya, mudah-mudahan. Gimana? Naik berapa persen?
Ganteng ya? Lumayan lah. Oke, okay, thank you Om. Nih, gua kasih lihat ya perubahan mobilnya Om Rizal ya tadi ya benar. Iya. Gua kasih lihat perubahan mobil Om Rizal tadi dari standar sekarang udah dirubah jadi pakai HSR Tokyo. Ayo lihat guys. Itu dia tadi salah satu customer yang ada di Street Race ya. Ini di mana sih Street Race? Jalan Kalimalang nomor 50B Jaka Sampurna. Kalimalang nomor 50B. Samping ini nih, pom bensin total. Persis di keluar pintu tol ya? Iya. Berarti bisa dong kalau keluar pintu tol Becakayu bisa langsung ya? Bisa. Anjir, pat apa katanya itu? Tol Bintara ini. Tol Bintara ya. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di daerah Kalimalang, kalian bisa datang ke sini nanti akan ketemu mereka-mereka nih. Nih. Ini siapa namanya? Ugi bos, ah Ugi, ini Mas Ugi, ini Mas Agil, Mas Agil. Oke, okay, itu dia tadi sedikit cerita gua gerbek toko salah satu toko ASR. Nanti kita akan gerbek toko-toko yang lainnya juga. Gua Aldi Tres undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat ASR.